Sap. Sap. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wasna Official BMJ. Di video kali ini kita coba cari lagi ya teman-teman. Dan ini lokasinya di lokasi Pertamina atau di daerah Encilek Kidul ya teman-teman. Dan spotnya di tanaman padi yang udah pada garam teman-teman. Dan biasanya belutnya ada ya teman-teman. Biasanya kalau pengalaman saya yang biasa cari belut siang, kalau udah garam atau pupuk ya teman-teman, biasanya belutnya larinya ke pinggir atau ke pinggir galengan ya teman. Dan ada teman yang kemarin-kemarin di komenan ya teman-teman, dan ada yang bilang kasih tahu cara setting platinanya. Yuk kita coba setting platina ya teman-teman, biar teman-teman yang pemula tahu dan gimana belut yang kena yang setrumnya kena di belut siang itu ada di settingan ya teman-teman, settingan platinanya, kencang kendornya. Yuk sebelum lanjut ke videonya jangan lupa didukung dan di subscribe. Ini teman-teman cara nyetingnya teman-teman, ini kan masih agak kendor ya teman-teman tuh platinanya seperti ini. Dan biasanya kalau mau cari belut kan dites dulu ya teman-teman, dan seperti ini ya teman-teman. Dan begini teman-teman, kalau udah ini kan tekanannya agak kendor ya teman-teman, dan tuh bunyi seperti ini biasanya rata-ratanya nggak kena di belut ya teman-teman, karena ini bunyinya halus. Tuh. Kalau dimasukkan ke lumpur tuh bunyi halus seperti ini nggak kena di belut teman-teman. Ini kurang kenceng, kencengin dikit lagi platinanya. Kalau bunyi seperti ini sekali lagi nggak kena di belut ya teman-teman. Dan coba kita kencengin platinanya lagi ya teman-teman, dengan cara bisa diteken atau bisa dikencengin bautnya atau bisa dimajukan platina duduknya ke depan ya teman-teman, biar tekanannya agak kenceng juga. Yuk kita kencengin ya teman-teman, dengan bisa dengan dikencengin bautnya seperti ini. Bisa ditekuk ini platina getarnya teman-teman, dan ini Pak mata platina harus pas ya teman-teman dengan dudukan sama platina getarnya. Dan ini kurang kenceng, dikit lagi teman-teman. Bisa ditekuk dudukan ininya teman-teman biar kenceng tekanannya, dan bisa di yang penting kenceng teman-teman. Ini kurang dikit lagi teman-teman. Kalau mau kena belut di dalam ya teman-teman, itu bunyinya harus kasar kalau setik dimasukkan ke lumpur. Ada kasar-kasarnya, nggak halus. Bisa kita majukan sedikit atau diundurkan sedikit ya teman-teman. Ini gulungannya. Tuh. Harus ada kasar-kasarnya. Itu cara nyetingnya teman-teman.
Dan jangan lupa kalau emang setiap hari cari, selalu disetting setiap mau cari loot ya teman-teman. Seperti ini. Ada bunyi-bunyi kasarnya, itu yang settingannya buat setrum cari siang ya teman-teman. Bisa angkat loot di dalam lubang. Ini lanjut. Itu teman-teman cara nyetingnya ya teman-teman. Semoga teman-teman sedikit mengerti ya teman-teman untuk cara setting belutnya. Dan yang pasti saya ulangi lagi ya teman-teman, kalau setik dimasukkan ke lumpur itu kalau suaranya halus itu nggak kena di belut teman-teman. Sedikit ada suara kasarnya itu, jadi ada suara kasar kalau setik dimasukkan ke lumpur itu belut kena ya teman-teman. Jadi solusinya itu ada di platina teman-teman, biar dapat belut kalau nyetrum siang itu harus dikencengin sedikit platinanya teman-teman. Yuk lanjut. Ini coba TKP-nya di lokasi Pertamina ya teman-teman, yang pernah kemarin saya cari, atau bulan-bulan kemarin ya teman-teman pernah saya cari di sini. Sebelum tanam ada sih 1-2 kemungkinan, biasanya itu ada kalau waktu belum tanam ada. Kalau udah ditanam seperti ini biasanya belutnya pada ke tepi galengan ya teman-teman. Yuk lanjut. Galang dari sini keluar tuh. Yep, mantap. Lubangnya dari sini.
ada di sini. Tuh. Ya. Mantap besar. Yuk, pon. Lubangnya ini teman-teman, pilarnya jauh sini, ini nembus ke atas teman-teman, nggak kelihatan lubangnya, tuh lubangnya nembus ke atas, yuk mantap. Besar. Yuk, mantap. Besar. Tadi naik ke atas. Ada. Tuh. Naik. Tuh. Ih, lubangnya dari sini. Ya, naik. Enggak ada kukunya teman-teman, jadi susah. Ya, naik tuh. Tuh lubangnya dari sini. Aduh, kiong. Thank you.
Ah, susah teman-teman. Susah teman-teman masukin belitnya karena itu tempatnya udah mau diganti ya teman-teman. Dan ada juga yang minta ganti, Pak, tutorial buat tempat belitnya teman-teman, nanti saya bikinin ya. Tuh. Ya. Loh teman-teman, cukup sekian saja teman-teman di video kali ini, dan lumayan dapat banyak sih teman-teman, dan nggak ke posting semuanya teman-teman, kita posting hasilnya aja. Yuk, cukup sekian saja di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.